Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Hunaka khamsu mustalahat, ada lima istilah yang perlu kita mengerti anak pondok. Kalau bisa kita menjadi lima orang itu, lima istilah itu dan pelaksana-pelaksananya, yaitu mukmin, yang pertama mukmin, yang kedua muslim, yang ketiga muhsin, yang keempat sholih, yang kelima muttaqin. Mukmin mukminah, muslim muslimah, muhsin muhsinah, sholih sholihah, muttaqin muttaqiyah. Jadi kalau mukmin itu orang yang beriman, mukmin mukminah. Nah, ini yang digunakan, yang dipakai itu pakai hati dan akal, sehingga tidak segera kelihatan kalau ada orang lewat apakah itu orang mukmin atau tidak. Rukunnya enam, yaitu percaya kepada Allah, kepada malaikat, hari akhir, kepada kitab, kepada rasul, kepada nasib, kepada qodok qodar. Nah, ini tidak kelihatan ini orang itu percaya atau tidak. Nah, ini mukmin mukminah. Kalau orang tidak percaya kepada enam rukun-rukunnya, itu bukan orang mukmin. Nah, ini yang di sekolahan-sekolahan umum, teman-temanmu, tetanggamu, temanmu yang dari desa, yang sekolahnya di SMP, SMA negeri mamanya, itu enggak ngerti itu iman itu apa, itu rukun-rukun iman itu apa. Bahkan satu kelas itu yang di kota itu ada yang dari Kristen, ada Hindu, Buddha, ada orang yang enggak percaya pada Tuhan dan seterusnya. Nah, ini yang dari pondok harus ngerti. Kalau ini kita resapi betul enam ini, maka kita namanya menjadi orang mukmin mukminah. Yang kedua muslim muslimah. Nah, kalau mukmin iman itu artinya percaya, kepercayaan. Islam itu artinya ada dua, damai salam dan pasrah, menyerahkan diri. Jadi bahasa Arab menyerahkan diri itu juga bisa ana usallim, ana uslimu nafsi. Kalau aslama yuslimu artinya masuk Islam. Kalau salama yusallimu itu ada dua artinya, menyelamatkan juga menyelamatkan juga menyerahkan. Ana usallimu nafsi ilallah, saya menyerahkan diri saya. Nah, jadi ada juga berarti salam yusalim, mendamaikan salam. Jadi, nah, muslim itu artinya orang yang menyerahkan diri kepada Allah dan damai hidupnya. Nah, itu rukun-rukunnya lima. Kalau orang itu melaksanakan ini kelihatan ini, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, dia mengucapkan itu, aku percaya. Jadi mengucapkan yang didengar oleh orang lain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pertama kali kalau ada orang non muslim, orang Kristen mau masuk Islam, itu pertama kali yang diucapkan biasanya dibimbing oleh seorang
dai, seorang mubalek, seorang guru. Ayo, kalau kamu masuk Islam, ucapkan ini, asyhadu an la ilaha illallah, diucapkan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini syarat rukun pertama mengucapkan itu. Rukun kedua menegakkan sholat. Nah, sholat lima waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu kalau orang katanya ngaku Islam tapi tidak menegakkan sholat, itu namanya belum Islam. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Nah, zakat itu ada sedekah, ada zakat. Kalau sedekah itu sunat saja, tapi kalau sedekah itu wajib. Tapi bagi yang mampu, yang punya uang kira-kira, kalau sekarang ini sesuai dengan emas 86 gram, kalau harganya 800 ribu 1 gram, itu kira-kira punya uang 64 juta dan sudah mengendap di rumahnya atau di rekeningnya, sudah mengendap satu tahun, itu harus mengeluarkan zakat 2,5%-nya, ya kurang lebih 1.400.000 kurang lebih. Nah, ini mengeluarkan zakat. Yang ketiga, puasa Ramadan, siyamu Ramadan. Nah, ini meskipun tidak kelihatan tapi terasa orang ini puasa atau tidak. Nah, ya. Kemudian yang kelima, haji. Nah, ini mengerjakan ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah. Nah, ini kalau orang ngakunya muslim tapi lima hal ini tidak dilaksanakan, maka dia bukan muslim, bukan muslimah. Haji itu juga bagi yang mampu, yang tidak mampu ya tidak. Nah, sekarang ini haji itu sekitar 40 juta untuk bisa pergi, dan antri lagi, antrinya sekarang sampai puluhan tahun. Nah, ini orang kalau sudah melaksanakan itu namanya muslim. Muhsin, muhsin itu artinya yang berbuat lebih baik. Muhsin, nah, muhsin itu artinya apa? Dia imannya, mengerjakan rukun-rukun imannya, mengerjakan rukun-rukun Islamnya yang lima tadi itu, juga tidak hanya sekedar melaksanakan tidak, tapi dia berusaha sebaik-baiknya, baik kualitas maupun kuantitas, baik kualitas maupun kuantitas. Sholatnya bukan hanya sekedar cepet-cepetan berdiri ruku sujud, berdiri lagi baca ayat Al-Quran cepet-cepetan, nah, itu namanya tidak muhsin. Kalau yang muhsin itu sholatnya lebih tenang, khusyuk, juga mengerjakan sunat-sunatnya, rawatibnya. Nah, jadi secara kualitas, kuantitas, jumlah, nah, gitu, itu muhsin. Kemudian soleh, soleh itu bahasa hari-hari artinya baik. Yang disebut soleh itu biasanya orang itu tidak hanya berbuat baik saja, tidak melakukan keburukan-keburukan, tidak melakukan maksiat. Bahkan istilah soleh itu bisa juga bagi orang yang non-muslim. Kalau ada seorang pendeta yang hidupnya itu berbuat baik saja, pendeta Kristen, nah, itu dia itu orang soleh, nah, tidak melakukan molimo, tidak melakukan bermain judi, tidak main, tidak madon, tidak berzina, tidak
kemudian tidak mencuri, kemudian tidak menganiaya, tidak mendolimi orang lain. Ucapan-ucapannya juga baik, yang dikerjakan selalu yang baik-baik saja. Itu soleh namanya. Nah, kemudian muttaqin, muttaqiyah, kalau mu'anas muttaqiyatun. Ini seluruhnya itu melaksanakan iman, rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, melakukan ihsan, tingkat kesolehannya paling tinggi. Nah, muttaqin, muttaqiyah itu adalah yang melakukan kebaikan-kebaikan, imtithalu awamirillah, melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtina bunawahihi, dan menjauhi larangan-larangan dengan sebaik-baiknya. Itu namanya bertakwa. Itu namanya muttaqin, muttaqiyah. Hakada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.